Deddy Kusnandar tanda tangani kontrak 2 tahun. Persib Bandung memperpanjang kontrak gelandang senior Deddy Kusnandar dengan durasi 2 musim atau hingga 2025. Dikutip dari situs resmi klub, Sabtu, penampilan apik dari Deddy Kusnandar menjadi salah satu alasan Persib Bandung memperpanjang pemain asal Sumedang tersebut. Setelah melakukan evaluasi dari penampilannya musim lalu, tim pelatih Persib Bandung memutuskan untuk memperpanjang kontrak dari Deddy Kusnandar. Deddy Cahyono pastikan beberapa pemain juga gabung Persib musim depan, siapa saja. Namun pria berkacamata tersebut tidak menyebut terkait jumlah dan nama-nama pemain yang masuk dalam waiting list Persib senior. Ada beberapa pemain muda yang akan bergabung dengan tim senior, ungkap Deddy Cahyono. Keputusan Persib untuk melakukan promosi pemain muda ke skuad senior memang sebuah tradisi yang sudah lama dilakukan. Banyak pemain Persib yang mengalai karirnya di diklat Persib seperti Febri Haryadi, Dian Jola, Henhen Herdiana, Kakang Rudianto, Arsan Makarim, dan Robi Darwis. Berapa banyak dia adalah, tunggu saja, sikapnya. Meski kabarnya sudah ideal, Henrik Sabori ternyata berpotensi batal gabung Persib, Bobotoh was-was. Meski dikabarkan sudah deal sepakat bek asal Spanyol, Enric Sabori ternyata berpotensi batal gabung Persib Bandung. Dilansir oleh tribunwow.com, Enric Sabori adalah satu di antara pemain yang masuk dalam radar bidikan Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla yang disebut-sebut merekomendasikan Enric Sabori. Mengingat, Enric Sabori adalah mantan anak asuh Luis Milla sewaktu di timnas U19 Spanyol beberapa waktu lalu. Supporter Persib Bandung, Bobotoh tentu senang mendengar kabar tim kebanggannya sudah deal dengan Enric Sabori. Bobotoh pun tentu tak segan untuk menggelar karpet merah dan mengucapkan kalimat selamat datang kepada Enric Sabori. Kabar dealnya Persib Bandung dengan Enric Sabori tersebut santer mencuat di akun-akun media sosial medsos yang membahas rumor transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air. Satu di antaranya adalah akun medsos Instagram @LigaWakandaIndonesia, Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Namun, segala sesuatu bisa terjadi meski Enric Sabori dikabarkan sudah deal dengan Maung Bandung. Pasalnya, Enric Sabori baru deal secara lisan dengan Persib Bandung.